Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Jumpa lagi dengan saya di channel WTE World Teknik Elektronik. Kali ini saya akan mereparasi suatu mesin cuci yang airnya selalu bocor. Apabila pakaian yang sudah direndam dalam tabung pencucian sudah dikasih deterjen, lama-lama air habis sehingga dinamo tidak kuat memutar karena airnya itu habis. Dikarenakan sebabnya ada hal-hal lain, diantaranya mungkin klep sudah bocor atau klep sudah aus, menyebabkan air itu tidak bisa menggenang. Nah, sekarang mari kita lihat kondisinya dan sekaligus kita memberi pengetahuan mengatasi caranya mesin cuci yang selalu bocor airnya. Ayo. Nah, inilah dia pemirsa bentuk mesin cucinya dengan merek Sharp. Sekarang saya akan memulai membukanya pada tutup bagian belakang untuk meninjau keadaan seal klep pada bagian saluran pembuangan air limbahnya. Nah, ini dia pemirsa, di bagian sinilah letaknya seal dan fair. Ciri-cirinya ada talinya yang ditarik ke atas. Nah, posisinya seperti ini. Ini bisa dibuka. Nah, ini saya buka ya. Lah, kemudian antara fair dan seal itu bersamaan di situ, saling tekan menekan. Kerjanya seal ini adalah katup, membuka dan menutup. Ini rupanya sudah sangat aus ya. Ini sudah layaknya harus diganti karena kondisinya sudah tidak memungkinkan. Ini saya berupaya melepasnya dan nanti akan saya ganti yang baru. Nah, ini dia pemirsa, setelah saya lepas karet sealnya, tinggal fairnya. Tujuan fair adalah untuk menekan karet seal supaya air itu tidak ada kesempatan untuk keluar karena sela-selanya tertutup. Nah, ini bentuk seal yang tadi yang sudah bekas, kondisinya sudah tidak layak. Nah, kemudian ini adalah yang baru ya, akan saya ganti yang ini. Yeah.
sama-sama. Nah, seperti ini pemirsa, setelah saya ganti karet seal yang baru, saya rasa sangat memungkinkan sekali, insya Allah hasilnya memuaskan. Ini saya bersihkan bagian lubangnya, barangkali ada sisa-sisa benang-benang bekas kain, itu harus dibuang. Kembali ditutup rapi, jangan sampai ada yang kurang kenceng kondisi pemasangan dratnya agar tidak menjadi masalah selanjutnya. Nah, setelah dipasang selesai seal karetnya, kemudian dicoba pada bagian tombolnya, diulir agar bisa diketahui barangkali ada yang mengganjel. Ini tuan rumahnya. Mantap, mantap, mantap. 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 Udah bang, boleh dicoba. Sekarang udah selesai. Oke. Cukup bang, yang penting sudah ada air sebagai tanda bukti. Nah, sekarang saya buka. Tuh, saya buka baru keluar. Saya tutup lagi. Aman. Nah, berarti sukses. Dah bang, selesai. Oke. Nah, ini teknisinya pemirsa, luar biasa, sangat handal sekali. Nah, alhamdulillah. Siap dicoba, siap. Nah, itulah tadi pemirsa, bahwa ternyata kerusakan pada suatu mesin cuci hanyalah sebuah karet seal atau yang disebut klep ya. Itu untuk menahan air, menutup dan membuka. Ketika air sudah menjadi limbah bisa dibuka, ditarik melalui tombol atas. Dan kemudian ketika mau ditutup, maka tombol atas tinggal dikembalikan, maka menutuplah air tersebut. Hanya karena sealnya itu sudah aus, begitu diganti terus normal. Nah, seperti itu saja. Ternyata penyakit yang sangat gampang. Kiranya untuk siapapun bisa setelah melihat video ini, meskipun bukan teknisi maupun bukan bengkel, kalau hanya sekedar mengganti seal atau klep, itu sangat mudah. Kadang-kadang ibu-ibu yang selalu berdekatan dengan mesin cuci, kalau sudah tahu tekniknya, tahu triknya, bisa seorang ibu rumah tangga pun
reparasi suatu mesin cuci yang keadaannya airnya selalu rembes bocor. Nah itu saja. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya di channel ini. WTE World Technic Electronic. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa.